Saya Bapak Kadis Humas sama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang KKP hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman. Ya. Mungkin bisa dari pagi ya, saya mohon maaf bisa banyak berkenan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan sudah memberikan informasi secara update ya, kinerja dari tim sus dan juga memberikan literasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri.